Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam cedar. Oke, seperti biasa saya akan ngetes akurasi senapan angin ini ya. Ini senapan angin Maruder, bisa disebut Benjamin Maruder. Ini pesanannya dari Bos Ardin di Kabupaten Kutai Barat. Nah ini ya, Bos Ardin di Kutai Barat. Nah, mantap sekali. Oke, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Hampir salah nyebut ya kawan. Oke, ini nggak bisa pas retikel, ada di bawahnya berapa detik tadi ya, karena udah mentok ya. Oke, di situ ya, kayaknya ke kirinya satu dot, ke bawahnya satu dot. Kita bidik aja untuk patokannya. Oke, di sana ya. Suaranya mantap sekali, ini powernya besar ya. Plung yang sini ya Pak Bos, tambahin. Masih plung sini ya Pak Bos, tambahin. Oke, masih plung di situ, di bawahnya itu. Nih, tak ingatkan ya, ini bukan ngacak, cuman ini nggak bisa pas di retikel, masih plung di sini. Kalau ngacak itu tidak bisa plung satu lubang ya. Nah, itu tambahin satu kali lagi. Oke, mantap, masih plung situ. Nah, kita tambahin coba. Nah, sini kita bidik yang ini, pasti nanti jatuhnya ada di sekitaran sini. Nah, situ ya jatuhnya. Tambahin. Oke, plung situ ya. Dan senapannya tak nyatakan lolos tes, dan ini barangnya. Dan ya, barangnya Benjamin Maruder Odet 8 untuk laras ini baja pinan dari kami, panjangnya 65 cm, alur 12 OD13, dan cara peredamnya pun juga sudah terpasang. Ini setelan powernya masih irit, tapi untuk power yang dihasilkan itu dia cukup lumayan besar. Ini tempat cancel kongkangnya, dan cancel kongkangnya juga sudah terpasang. Untuk trigger ini triggernya match, jadi enak. Ini ada setelan pipinya juga, tarikan screwdriver, tempat pengisian mini coupler. Oke, dan untuk manometer ada di bawah sana. Ini untuk kelengkapannya, ini ada tali sandang, ini magazinnya masih dilaci, ini magazin, terus gantungan peluru, peluru tes juga ada dilaci, STKS, kalender, dan tas untuk senapan. Nah, oke, lengkap ya Pak Bos. Oke, itu ya Pak Bos untuk pesanannya. Aduh. Untuk pesanannya Bos Ardin. Nah, ini Bos Ardin di Kabupaten Kutai Barat. Nah, peluru saya tumpah karena kesenggol. Nah, ini ya pelurunya, biarkan saja. Untuk pesanannya ini Maruder OD38. Untuk tabung ini menggunakan dural dengan ketebalan 3 mili. Untuk laras ini baja seamless, panjangnya kurang lebih 65an. Ya, palingan kurang-kurang dikit gitu ya, kurang lebih 65. Terus untuk serobong ini OD19 ya kawan. Untuk chamber ini pakai dural ya. Ini pembuatan juga semi CNC ya kawan. Yang rada spesial ini loh kawan, tempat pengisiannya. Biasanya Maruder itu tempat pengisiannya pakai drat ya, tapi ini sudah menggunakan mini coupler seperti senapan senapan Predator gitu ya. Senapan Predator bocap kan gini ya, ini modern dikit. Oke, untuk popor ini yang warna hitam ya, menggunakan kayu mahoni ya, sesuai request. Ini full black ya, jadi nggak ada warna-warna lain ya, full black ini. Terus ya seperti biasa, ini saya memakai teleskop andalan, pakai Markul ukuran 416x44. Kalau mau order silahkan bisik-bisik ke saya, tanya-tanya lanjut ke nomor yang tertera di video ya. Sekalian beli sama dudukannya ini,
ada, tenang saja, ready Mas Bos. Dan untuk harganya pun cukup lumayan terjangkau, cuman 250 kalau yang buat senapan ini ya. Ini ada setelannya, naik atas, kanan kirinya ya tetap gini manual gitu. Itu enak untuk apa, ngetes akurasi gitu. Jadi untuk senapannya itu diam ya kawan, enggak, kalau bahasa Jawa itu, kalau di sini itu dipogerno, tatapno kayu kawan, gitu, disandarkan ke kayu gitu. Nah, itu kurang efisien. Nah, pakai ini itu pasti oke ya kawan. Oke, untuk peluru yang tadi saya gunakan itu Hercules. Nah, ini kawan tutupnya Hercules ini dengan berat berapa gram ini? 13,6 gram ya kawan. Ini kalau beli satu kaleng gini itu harganya 100.000 ya kawan, dengan jumlah ini 250 butir ya. Kanan Hercules ini cocok sekali untuk big game, untuk long range gitu ya kawan. Nah, ini pelurunya gini, kecil, double ring gitu. Nah, jadi dia mantap untuk ketebalannya, ini dia tebal, jadi untuk big game, untuk biawa itu cocok sekali ya kawan. Dan untuk long range pun dia cukup stabil, tapi ya emang harus menggunakan power yang besar gitu kawan. Kalau power kecil, jarak jauh, dia pasti ngeleang kawan, ke bawah angin gitu. Oke, untuk triggernya ini juga sudah modern kawan. Biasanya kalau yang tipe marauder ini triggernya itu klasik, ini sudah trigger mat kawan, jadi dia enteng. Kita coba. Oke, enteng ya kawan. Oke, kita lanjut untuk setting magazine-nya. Ini setting magazine, dilihat kawan. Nah, ini kan rada ada jendilan, maklum magazine-nya ini tidak yang CNC. Nah, ini harus dibesarin ya kawan, untuk lubangnya. Lubangnya harus dibesarin sama cutter. Besarinnya gini kawan. Nah, tinggal diusak-usak-usak gitu kawan. Nah, bagi para senior pasti udah tahu lah, kalau ini kurang besar pasti untuk peluru peyok dan tidak bisa stabil untuk akurasinya. Dan cara masukinnya, gini, tak kasih tahu caranya, tinggal putar ke kanan, satu kali putaran ke kanan sampai mentok. Nah, ini sudah mentok ya kawan. Ini tahan pakai jempol, gini, pastinya ini telunjuk, gini, pas ini nutupin lubangnya, terus kita masukin satu persatu pelurunya. Kalau sudah, kalau posisi netral gini, bukan gini, netral gini ya. Kalau sudah, tinggal masukin. Nah, masukin. Nah, gitu ya kawan. Tek, gitu. Nah, enak kawan. Kalau nggak jadi menembak, itu pakai kecil kongkang sebelah sini, tarik, terus ini di tarik pelatunya sambil dilepas pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi untuk peluru nanti tidak ada banyak di laras. Kalau mau nembak jangan pakai ini, kalau pakai ini pastinya nanti ada dua peluru, pakainya cancel kongkang cetek gitu kawan, dari sini terus siap detek gitu kawan, gini terus netralin gini. Enggak bisa tidur ya kawan, enggak bisa. Kalau udah di cancel gini gitu bisa jedar. Ini bisa pas apa enggak? Oke, pas kawan. Jadi dia enggak ada peok-peoknya di sini bagian apa namanya? Apa kawan? Magazine. Nah, ini single shoot penggantinya magazine. Oke. Untuk bonusnya Bos Ardin ini dapat perdam super senyap OD38. Ini kawan perdamnya, kami stok cukup lumayan banyak. Ini perdamnya OD38 dengan panjang segini. Segini itu seberapa ya? Enggak ada meteran kawan. Nah, intinya panjang besar, enak, super senyap. Jadi untuk tipe-tipe nyanggong itu enak sekali kawan. Kayak enggak ada suaranya. Bisa denger enggak ya suaranya? Nah, cuman gitu saja. Teng. Kalau ini dilepas perdamnya itu suaranya mantap. Coba ya, kita coba lepas
perdamnya. Nah. Nanti bisa dibedakan untuk suaranya kalau sudah pakai perdam dan belum pakai perdam. Suaranya mantap kan, suaranya dar gitu. Ya ini nanti tak kasih tanda sini untuk perdamnya. Jadi kalau nyampe di sana tinggal dipasin, dilurusin ya. Oke, untuk bonsainya Bos Andrin tadi ada perdam magazine, terus ini ada tali sandang, peluru tes, gantungan peluru, STKS, tas. Ini tas untuk senapan ya. Nih, tas. Bonus tas ya kawan. Oke, segitu untuk tes akurasi dan sedikit review dari saya. Nah, saya Mas Teguh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor.